nanti lebih aman kalau kita pakai elektronik karena dia sudah ada kode QR. Jadi kita nggak usah pegang surat sertifikat buku lagi, buka satu-satu. Akan diserahkan sertifikat tanah elektronik sebanyak 703 sertifikat, terdiri dari 3 sertifikat perorangan dan 700 sertifikat DKI Jakarta. Melaksanakan deklarasi kota administrasi Jakarta Selatan sebagai kota lengkap serta penyerahan sertifikat elektronik aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Manfaatnya adalah untuk memudahkan penerapan sistem elektronik. Transformasi digital sejatinya kita tujukan bukan hanya sekedar memodernisasi alat, memodernisasi sistem, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Karena pada akhirnya bentuk paling konkret dari hadirnya negara dan pemerintah di tengah-tengah rakyat kita adalah melalui pelayanan publik yang semakin responsif, yang semakin akuntabel, cepat, dan tentunya bermartabat.